Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone. That's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you in. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself. I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone. Always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever. Jangan ngeteh ini, ah, bawa kopi banget.
Terminal Boyolali. Agennya tuh. Yes. Ya, agennya tuh. Monggo, jangan salah mas. Haram-haram. Pasang bawang. Masih bawang. Walala. Aku kilo. Kasih pak. Batuk. Akhirnya kebeli juga tuh. Banyak banget. Lapar sih. Ini bus berangkat aja nih. Terminalnya sepi. Nah, kita udah sampai di terminal Salatiga nih. Wah, wajah baru terminal Salatiga. Wah, ini wajah baru terminal Salatiga, teman-teman. Wah, ini tampilan terbaru dari terminal Salatiga. Kemarin gak kayak begini ya, teman-teman. Sekarang udah ganteng banget, udah keren banget ini. Wah, ramai tuh para pemudik tuh, teman-teman. Sekarang jam 19.52 tuh. Wah, ramai ramai. Sumpah loh, teman-teman, ini armadanya nyaman banget. Ini adalah armada yang ternyaman yang pernah saya naiki, teman-teman. Kursinya itu empuk banget. Terus yang bantalan di kepala tuh nyaman. Pinggang nggak sakit, terus istilahnya footrestnya itu pas banget ukurannya dengan kondisi dengan posisi kaki kita, teman-teman. Wah, kalau dibanding yang tadi saya bilang, kalau dibanding suite class ini yang cocok banget, teman-teman ya. Dan bangkunya tuh bisa dimundurin ke belakang, dan kita jadi kayak sleeper ya. Mantap. Kayaknya cuma satu-satunya bus di Indonesia yang model kursi kayak gini kali ya. Namun untuk tujuannya baru Jakarta Solo aja nih, teman-teman ya. Fuel Travel Trans Jawa. Tarifnya 450.000. Dan agennya ada di mana ya? Kalau nggak salah di Pulau Gadung.
Ya, kita sudah tiba di salah satu rumah makan di daerah Batang ya. Sekarang jam 21 lewat 23 menit ya. Kita tes dulu di sini ya untuk mempersilakan seluruh penumpang untuk makan. Mau sholat, mau ke toilet, silakan di sini ya. Waktunya 30 sampai 40 menit saja. Standar istirahat rumah makan ya. Dan di sini sudah ada 2 bus raya. Dan ada bus Sahalah, itu banyak banget itu. Terus ada Pahala Kencana, terus samping sana ada Kalingga Jaya. Ya, jadi setiap PO-PO punya base campnya masing-masing lah istilahnya ya. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung, kali ini saya melakukan perjalanan dari Solo ke Jakarta menggunakan salah satu PO Legend ya, dengan tujuan Solo Jakarta. Bus ini sangat menarik banget karena memiliki kursi yang mewah, berkelas, empuk, nyaman, semua ada di situ. Kalau dibilang ini seperti kursi pesawat, justru menurut saya ini lebih dari pesawat ya. Karena nyaman banget, sumpah ya. Dan pinggang gak sakit, kaki gak sakit, leher juga enak ya. Benar-benar perfect ya untuk kursi dari kelas super top yang dimiliki oleh Bus Raya ya. Dan tarifnya Rp450.000 ya untuk sekali perjalanan. Dan sekarang kita istirahat di sini. Saya mau makan dulu. Kita jangan lupa keluarkan tiketnya, karena tiket itu termaksud ya, karena tiket tersebut termaksud bukti untuk teman-teman bisa makannya. Itu servis makan raya, rumah makan Sendang Wungu. Potong dulu ya, sebagai bukti kalau sudah bisa makan. Nah, ini ada soto, ada bakso, ada ayam, ada lele, nasi ayam, apa bakso. Salah satu ya. Kayaknya ayam aja deh. Oh, di sini juga ada nasi rames nih. Nasi rames aja kali ya. Ah, nasi rames aja cocok. Kita makan sini. Nah, ini dia menu saya nih. Nasi ayam mie dan teh manis, kita makan. Jadi tadi ada ini ya, ada soto. Jadi pilih masing-masing, soto, pecel ayam, ada nasi rames, ada bakso. Yuk kita makan ya. Ya, tadi makan udah, ke toilet udah, dan kita segera melanjutkan perjalanan lagi ya. Tinggal nunggu aba-aba aja sih. Tadi masakannya juga lumayan ya. Lumayan enak rasanya. Toiletnya juga bersih. Parkiran luas. Dan sekarang kayaknya bentar lagi mau berangkat ya. Yuk kita naik ke atas aja yuk. Kita naik bus kita yang keren ini. AC-nya dingin, selimutnya wangi ya. Jadi pas tadi kita buka plastiknya wangi banget ya. Benar-benar luar biasa. Kita berangkat lagi yuk. Kita taruh di sini aja. Sambil merem kali ya. Nyaman banget.
kemungkinan sampai Ceger estimasi 5-6 jam lagi ya. Jadi kemungkinan sampai jam 3 atau jam 4 pagi lah sampai Ceger. Mungkin kita bisa tidur sebentar. Kita tidur dulu kali ya. Mantap banget ya. Selimutnya juga lumayan tebel. Jadi tadi di tol pun juga kecepatannya juga maksimal di 105 tadi ya. 105 terus tadi ya, Haryanto kenceng banget tadi 2 unit ya. Oleh Haryanto nggak bisa dilawan lah kalau untuk jalur tol ya. Tapi ya alhamdulillah masih jos lah ini, 105 udah oke lah ya. Nih kita masih nunggu berangkatan lagi nih. Udah jam 9:50. Jauh.
kasih. Makasih ya Pak. Gak ada Pak, makasih.